Soalannya ni macam ni, kita dah bencana kan. Awak bagi macam gini. Macam mana? Okey, tak apa, saya akan mengadu, saya akan bawa kepada pihak atasan. Sedangkan kami makan sepatutnya pukul berapa, yuk. Datang makan dekat pukul 4. So kalau malam untuk makan tengah hari. Itu untuk makan tengah hari, yuk. Makan malam dekat pukul 10. Yuk fikir macam mana? So kita bukan nak komplain, tapi pihak peruntukan yang mana kerajaan telah pun bagi peruntukan untuk kita orang. Apa yang kami dapat? Benda macam ni. Okey, saya pastikan. Report tadi kat dalam sebab semua nasi dua hari mentah. Ya, dua hari nasi goreng. Dua hari. Ini tak nak pembekal ini. Sebab memang tak boleh. Saya akan uruskan ya. Saya dengan lebih asuh. Kalau ni sepatutnya tak berlaku macam gini lah. Dengan kualiti dengan sayur kadar macam gini. Saya terkilan melihat makanan yang dihantar oleh pihak berkuasa. Inilah kualiti sarapan pagi yang dihantar. Orang makan pagi tapi dihantar pukul 11. Ini pula makan tengah hari dan lauknya begitu sedikit saja. Jadi saya memang kecewa dan saya nampak dia ni tak buat dengan baik. Jadi saya mengambil keputusan, saya tengah berbincang dengan DJK ini. Kita mungkin masak sendiri. Lebih enak, lebih berhasil. Kita masak sendiri pun tak apa. Janganlah beri makanan macam ini. Tentulah orang marah. Tolonglah pihak kebajikan, jaga kebajikan mangsa manja. Itu yang paling kita utamakan.